Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Ala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Hafiz Al-Imam Ahmad Al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardisbah Al-Ju'fi Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amin. Babu waktil isya iza jatama'an nasu au ta'akhuru. Ini bab salat isya apabila berkumpul manusia atau mereka menundanya. Kita masih bicara tentang bab salat isya. Jadi kata beliau, ini bab waktu salat isya apabila orang-orang sudah berkumpul, berarti di awal waktu, atau mereka menundanya, berarti di waktu atamah. Tapi tetap keduanya masih dalam kategori namanya nama salat isya, cuma waktunya aja berbeda. Yang awal ya pas datang waktu itu namanya awal waktu. Ketika sudah sepertiga awal malam, nah itu namanya waktunya atamah. Tapi tetap namanya sholat isya. Ya, ini untuk membantah orang yang mengatakan ya kalau di awal namanya sholat isya, kalau di sepertiga awal namanya sholat atamah. Itu untuk membantah itu. Jadi tetap nama sholatnya adalah sholat isya. Ya. Cuma ya kalau di awal namanya waktu atamah. Kalau sepertiga awal itu namanya waktunya. Kalau di awal namanya waktu isya, waktu awal pas awal datang waktu isya itu namanya ya waktu awal. Ya. Kalau sepertiga awal itu namanya waktunya atamah. Nama sholatnya tetap sholat isya. Nah, Nabi melakukan ini sebagaimana hadis yang sebelum ini ya, Nabi kadang melakukan di awal waktu, kadang beliau melakukan di sepertiga awal. Itu Nabi melihat keadaan para sahabat. Artinya apa? Nabi ya membatasi dirinya melihat keadaan sahabatnya. Inilah orang hebat. Inilah orang yang hebat. Kadang kita berbuat ya cuma kita sendiri. Kadang kita berbuat cuma kita sendiri yang kita pikirin. Kita enggak pikirin sahabat kita. Kita enggak pikirin ya jamaah kita. Kita enggak pikirin anak buah kita. Pemimpin yang hebat itu adalah yang memikirkan jamaahnya, anak buahnya. Ya, itu dia mikirin. Itu yang hebat. Dia pikirin anak buahnya nih, ya, supaya sehat, supaya selamat, supaya sejahtera. Dia pikirin jamaahnya supaya sehat, selamat. Dia pikirin anak muridnya, dia pikirin rakyatnya. Itu pemimpin yang hebat. Seperti Nabi. Jadi ketika mereka berlambat-lambat, mana belum pada datang, pada ngapain, pada sibuk. Pada sibuk. Umpama lagi urusan yang penting banget, ya udah entar dulu dah. Untuk sholat isya, itulah pemimpin yang hebat. Nah.
seperti ini, pemerintah kita untuk diketahui ya, kepada kita semua pemirsa dimanapun Anda berada ya. Pemerintah kita memerintahkan kita untuk berdiam di rumah ya, untuk berdiam di rumah, tidak mengadakan satu perkumpulan, sekalipun perkumpulan yang mulia, salat Jumat, salat jamaah lima waktu, atau keundangan, atau lain sebagainya, itu dilarang. Kenapa? Karena untuk memikirkan rakyatnya. Oh, saya enggak kena jalan ke sono, ente enggak kena, yang lain. Pemimpin itu mikirin bukan ente doang. Yang lain juga dipikirin. Ini yang namanya maslahah. Ya, jadi apa? Maslahah. Maslahah itu bukan satu, dua, tiga, bukan. Semuanya. Semaksimal mungkin pemimpin memikirkan bagaimana supaya selamat. Dipikirin itu pemimpin namanya. Jadi apa? Tasarruful imam ala ra'iyyati manutun bil maslahah. Pengaturan imam, kebijaksanaan imam atas rakyatnya, manutun bil maslahah, itu digantungkan dengan kemaslahatan. Dan kemaslahatan itu, kemaslahatan bukan satu, dua, tiga orang, tapi banyak. Namanya maslahat itu banyak, umum, bukan syakhsiyah, bukan person orang, bukan. Jadi bukan satu orang doang, bukan, tapi semua orang merata. Seperti keadaan seperti ini, yang di mana sudah di zona merah, ditetapkan ini enggak boleh melakukan ini, enggak boleh melakukan perkumpulan, sekalipun perkumpulan yang mulia, bukan dilarang secara total, bukan. Ini namanya lagi ngatur. Lihat kalau kumpama kita nih jadi orang tua, anak kita banyak, kita bilangin begini, 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 kemudian kagak nurut, kesel enggak kira-kira kita? Bukan main. Kesel banget kita. Nah, seperti ini, sama seperti ini. Biar nurut, biar nurut, biar nurut. Ya, itu Nabi itu seperti itu. Modelnya Nabi. Jadi Nabi itu modelnya memikirkan yang lain. Sama ketika kita jadi suami, dulu belum jadi suami, sekarang udah jadi suami ya. Masih anak muda, kamu nih Mbak Mani yang masih anak muda, yang belum nikah ya, yang belum nikah ya, ibaratnya kamu masih naik motor ya, ya naik motor, satu saat kamu punya mobil, belok kamu ketika naik mobil sama naik motor beda. Kalau naik motor kagak pakai sen itu bisa. Saya dulu naik motor nggak pakai sen. Sen ada tapi nggak pernah lihat. Lain. Tapi ketika naik mobil nggak bisa, nggak punya, nggak pakai sen, harus pakai sen. Ketika naik mobil mesti pakai sen. Kenapa? Kita pikirin nih apaan bawaan kita yang di belakang, buntutnya yang di belakang. Sama ketika udah jadi suami, itu bukan seenaknya nafsu kita. Kita pikirin istri kita. Istri kita maunya A, kita maunya B. Ya kita bagaimana caranya? Bagaimana caranya biar bisa dapat? Itulah seorang pemimpin seperti itu. Biar paham, biar paham. Jadi kebebasan kita terbatasi oleh kebebasan orang lain. Kepentingan kita terbebasi, kebebasan kita terbatasi oleh kebebasan orang lain. Kepentingan kita terbatasi oleh kepentingan orang lain. Kemaslahatan kita terbatasi oleh kemaslahatan orang lain. Nah, kalau pemerintah itu memikirkannya kemaslahatan untuk semua, namanya maslahatul 'ammah, kemaslahatan umum, la syakhsiyah, bukan perorangan.
Makanya wajib seorang pemerintah di dalam kebijakannya, keputusannya, ya, pengaturannya, manutun alal bil maslahah, digantungkan dengan kemaslahatan. Wajib dia menggantungkannya dengan kemaslahatan. Oleh karenanya kita berhusnuzon kepada pemerintah, apalagi untuk saat ini. Ikutin, emang kagak boleh berkumpul berjamaah, sholat jamaah dengan umum, nggak boleh, ikutin. Maka ya, ketika mematuhi pemerintah adalah hukumnya wajib. Bahkan di dalam kitab Syarah Muslim Imam Nawawi, beliau mengatakan ijma patuh kepada ya pemerintah, wajib hukumnya. Maka kalau wajib apa? Kalau wajib apa? Dilaksanakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Jadi dosa kalau kita enggak patuh kepada pemimpin. Ibadah tapi dosa, buat apa kita? Ibadah tapi dosa, buat apa? Dosa. Jadi kalau dosa namanya apa? Haram. Kebalikan wajib adalah haram. Kalau kita kerjain juga apa yang bertentangan dengan pemerintah, jadi haram. Haram. Ini patuh kepada pemimpin dalam masalah fiqih itu sesuatu hal yang penting. Matangnya seorang, fikihnya seseorang itu ya, patuh kepada pemerintah itu sesuatu, seorang yang sangat faqih ya, patuh sepanjang perintahnya tidak bertentangan dengan agama. Apa kita enggak boleh kritik dengan pemerintah? Ya kalau salah mengatakan sesuatu yang salah dilakukan oleh pemerintah itu adalah jihad. Boleh, umpama pemerintah melakukan keharaman ya, mengatakan yang hak kepada pemerintah, boleh. Bahwa pemerintah ini salah, kita bilang ini salah, boleh. Tapi ketika kita diperintahkan sesuatu oleh pemerintah, sekalipun yang memerintahkan orang Habasyah, orang hitam umpama, sekalipun dia hitam, hitam, pendek, jelek, sekalipun tuh presidennya umpama ya, nah sekarang secakap ya ini umpama pendek, bogel, hitam, diperintahkan kita apa yang menjadi hak kita, dia enggak kasih kita. Apa yang menjadi hak dia, dia ambil. Zalim gak tuh? Zalim. Tapi ketika dia melakukan perintah yang dimana perintahnya tidak bertentangan dengan agama, wajib kita kerjain. Kita mau kritik apa yang dia melakukan keharaman, itu jihad. Begitulah kita seorang yang paham dengan agama. Apalagi saatnya seperti ini, insya Allah kalau kita patuh dengan pemerintah, disuruh berdiam di rumah, ya, masya Allah, hemat saya, ya, ketika kita berdiam di rumah, itu sesuatu hal yang, ya, buat saya mah banyak, insya Allah banyak manfaatnya, ya, ya, banyak manfaatnya. Ketika kita selalu menerima keadaan yang Allah berikan kepada kita, insyaallah banyak manfaatnya. Ketika kita menerima ya, ketika kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita, apa saja kita nerima, dalam keadaan apa kita menerima, insyaallah semua banyak manfaat, termasuk keadaan seperti ini. Walaupun di rumah, ini saatnya kita mengamalkan uzlah, tidak bertemu dengan manusia, walaupun sekedarnya aja gitu. Ini saatnya lah, waktunya kita mengamalkan itu. Ya,
Kan kemarin-kemarin susah kan kita ya ngamalin, susah nih. Sekarang lah kita ngamalin. Beruzlah. Berdiam di rumah, tidak banyak berhubungan kepada orang. Inilah saatnya. Sekali-sekali dalam hidup kita berapa begini. Diam. Apa jenuh di rumah kita diam? Insya Allah tidak, ketika kita mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan kita sholat jamaah. Sholat jamaah enggak mesti di masjid, enggak mesti di musola. Ya, di rumah juga bisa dengan keluarga kita. Bahkan itu ya termasuk juga menjalani sunnah. Jadi dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan masyaqah seperti ini, ya adalah katakanlah ini kita berpindah dari satu sunnah kepada sunnah yang lain, umpama dalam melakukan yang sunnah, sholat jamaah di masjid, sholat jamaah di musola, ya kita pindah sholat berjamaah di masjid ke ya sholat jamaah di rumah dengan keluarga kita, dan bahkan itu mempunyai nilai ya dan hikmah tersendiri. Yang tadinya kita enggak kumpul sama keluarga kita, anak kita, ya cucu kita, nah ketika ini berkumpul semua melakukan kita ibadah, kita melakukan ibadah di rumah sama anak-anak kita. Yang tadinya bocah kita enggak azan, sekarang dia azan. Dia azan, masya Allah. Tadi enggak azan, sekarang azan. Tadi enggak rajin sholat jamaah, sekarang udah rajin. Subhanallah. Akhlaknya pun jauh berbeda, sangat jauh. Jadi sholat lima waktu di rumah dibiasakan. Ya, kepada jamaah, pemirsa, dimanapun Anda berada. Dibiasakan saat inilah. Ya, saat inilah waktunya untuk kita membiasakan sholat jamaah. Sekarang kita sholat jamaah di rumah, ya. Waktu tiba langsung kita lima waktu, kemudian pagi sore amalkan zikir pagi sore. Itu yang sudah kami buat dia usama, itu dilakukan habis subuh atau pagi ya, kemudian habis asar diamalkan. Itu sholat jamaah kita kerjain itu bersama-sama jamaah, bersama-sama keluarga, istri, anak, cucu. Ya kalau ada mantu, mantu, ya ada mertua, mertua, yang semuanya di rumah enggak kemana-mana, indahnya subhanallah, indahnya luar biasa ya. Insyaallah tidak membosankan, bahkan itu menjadi nikmat, sangat nikmat sekali, dan akan memberikan pelajaran yang berharga untuk anak kita, untuk kita, keluarga kita semuanya. Inilah saatnya. Wabila kala haddatsana Muslim bin Ibrahim qala haddatsana Syu'batu an Sa'd bin Ibrahim an Muhammad bin Amrin huwa bin al-Hasan bin Ali qala sa'alna Jabir bin Abdullah an salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala kana yusalli az-zuhra bil hajirati wal asra wasyamsu ayyatun wal maghriba idza wajabat wal isya'a idza kasara an-nas wa ajjala wa idza qallu akhara wa subha bi golasin. Dari Muhammad bin Amr, dia adalah Ibnu Hasan bin Ali, berkata ia, sa'alna kami telah bertanya kepada Jabir bin Abdullah, ya sanad akhirnya Jabir bin Abdullah. Saya katakan kemarin adalah beliau di antara ya orang yang paling banyak, di antara orang yang paling banyak ya, orang yang meriwayatkan hadisnya, Jabir bin Abdullah. Yang pertama kan Abu Hurairah ya. Kemudian ada Ibnu Umar, kemudian ada ya Anas bin Malik, ada Aisyah, ada ya ya Anas, ya Anas bin Malik, ya kemudian ada sahabat Anas bin Malik, ada Aisyah, kemudian ada Ibnu Abbas, kemudian beliau Jabir bin Abdullah. Orang-orang yang banyak sekali meriwayatkan hadis, yang karena apa? Karena seringnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala
Maka beliau berkata, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kana yusalli zuhra, adalah beliau salat zuhur. Bil hajirati. Beliau salat zuhur bil hajirati. Iya. Di waktu matahari sudah condong. Wal asra, gerincir matahari, dan asar. Wa syamsu ayatun, matahari masih terang. Ya, kita kalau salat asar itu matahari masih terang ya. Kalau enggak gulem. Wal maghriba, dan maghrib idza wajabat, apabila matahari sudah masuk. Wal isya, dan isya idza kasura nas wa ajjala, apabila banyak manusia ya. Apabila sudah banyak orang-orang, ajjala, beliau segera. Wa idza qalu, dan apabila mereka masih sedikit, akhara, beliau mensedikitkan. Jadi kita melihat begini, saya katakan tadi, beliau melihat keadaan ya umatnya bagaimana. Inilah pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang diakui oleh anak buahnya. Ini kalau pemimpin enggak diakuin sama anak buahnya, itu enggak bagus. Dan ya, kalau kita kepengen menjadi pemimpin yang diakuin, kita berusaha untuk bijaksana. Wa subha, dan subuh. Bigolasin, dengan gelap. Ya, jadi masih gelap ya. Masih gelap. Kalau dulu belum ada ya, sekarang waktu. Sekarang udah ada waktu. Ada handphone, dulu belum ada. Ya. Dulu ukurannya masih gelap aja, masih gelap udah. Sekarang udah ada jam semua ya, udah enak sekarang udah. Wallahu a'lam bishawab, babu fadil isya'.